Teman-teman, ini mau uji coba mobil baret, katanya bisa dibersihkan dengan pasta gigi. Ini baret seperti ini ya. Kemarin baret kena carang. Carang itu ranting bambu, itu namanya carang. Nah, baret seperti ini. Saya mau uji coba pakai pasta gigi, katanya pakai pasta gigi apa aja bisa. Saya kebetulan di belakang ada Colgate, ini saya mau pakai. Ya. Langsung. Berat kecil ya, jangan sampai bukan berat besar. Nanti katanya tunggu dulu selama 5 menit atau agak-agak mengering, baru dilap pakai. Ini syaratnya yaitu berat kecil ya, bukan berat besar. Kemarin kena berat waktu perjalanan dari Perwantoro ke Ponorogo. Ya, tunggu agak sekitar 5 menit. Ini bisa pakai kompon ini. Nah, saya kasih. Saya tunggu 5 menit. Katanya bisa, tapi nggak tahu. Baru uji coba pertama. Ini bread sudah saya tambal pakai pasta gigi nih. Colgate. Pasta gigi nemu di belakang rumah. Agak mamel dikit. Oke, sudah 3 menit. Habis itu digosok pakai kain kering. Gosok muter ya, kayak kita ngompon ya. Hasilnya ternyata hilang. Bener hilang. Iya, hilang berarti. Enggak. Ini belakang coba. Hilang. Aduh, saudara.
agak ditekan dikit ya, jangan ditekan banyak-banyak. Capek. Demikian tutorial membersihkan baret di mobil pakai pasta gigi atau odol. Dia saya kasih sedikit, cuman ini udah lebih baik. Nih, wes nggak kelihatan berat. Oke, demikian tutorial dan uji coba membersihkan baret di mobil dengan pasta gigi ya. Oke. Terima kasih, saya Demang Marsono Siratmojo dari Ponorogo, Indonesia.